Oke, jadi ini ada standar kecilnya ya. Ada standar kecilnya. Ya, buat taruh standar kecil. Sekarang kita coba riding. Yes guys, back bersama JJV. Kita sekarang lagi ada di stasiunnya Grab Wheels. Kita mau nyobain Grab Wheels. Nah, ini Grab Wheels. Iya, Grab Wheels. Ini masih free ya, Mbak? Masih free sampai kapan, Mbak? Belum tahu sampai kapan. Belum tahu sampai kapan. Oke, terus ini motor listrik ya berarti ya? Iya, skuter listrik. Skuter listrik. Skuter listrik tinggal gas doang. Iya, didorong doang juga. Fiturnya? Gas, ada rem. Dorong, oh harus didorong pakai kaki dulu. Baru digas, baru bisa jalan. Terus ada. Oh ya gini ya caranya, ada belnya. Remnya gimana cara ngeremnya? Remnya tinggal aja. Remnya. Ngerem tekan. Tekan, digas, digas. Oh gasnya saya pikir diputar gitu. Dipencet gasnya. Oh dipencet. Ini belnya. Ini rem kakinya. Oh, rem kaki bisa belakang rem kaki ya, juga. Bisa rem kaki. Mungkin lebih kuat ini mungkin rem kaki ya. Oh, ya ya ya. Terus ini masih free ya? Masih free. Free sampai kapannya belum tahu. Dan untuk spotnya sendiri ini di bagian rifle yang paling ujung ya, Mbak? Paling ujung dekatnya ini. Mobil apa caddy-nya ya. Kita sekarang mau nyobain. Caranya adalah scan dulu. Atau gimana, Mbak? Ada aplikasi tuh? Grab. Grab Wheels. Oh, harus install Grab Wheels khusus. Oke. Okay. So guys, kita harus install Grab Wheels. Di Play Store ada, kita cari dulu ya. Ya, yeah, sih scooter. Nah, untuk saat ini Grab Wheels ada di mana aja, Mbak? Kita ada di BSD. BSD. Di bandara sini. Kuta. Oh, di Bali. Kuta Bali. Oh, oke. Okay. Next sih nanti ada di internasional. Cuma baru bulan ini ada di domestik. Oh, domestik dulu. Ntar bulan depan. Bulan depan, di internasional juga. Terus untuk area penggunaannya itu berarti hanya sebatas bandara. Sebatas bandara khusus di sini aja di dalam. Dan di indoor ya. Enggak boleh dibawa keluar. Belum bisa bawa keluar. Oke, okay. Belum bisa dibawa keluar. Jadi hanya di indoor. Ini sangat membantu ya. Kita mau cobain dulu habis ini. Udah install. Tik. Oke, terus kita harus gimana? Di sini saja. Harus Chrome ya. Oke, kita login dulu. Oke guys, kita udah berhasil install namanya Grab Wheel. Terus sekarang kita tinggal scan doang, ini klik scannya harus di skuternya. Di oke okay. Kita tekan scan get right plan continue lagi karena masih free ya, scan lagi. Halo, 13 priority. Oke, siap box itu ya. Woi, geser sampai tulisan agree and amin. Oh ini. Nanti kalau connect dia tersambung ya. Woi, canggih banget. Asli canggih banget. Terus ter kalau selesai di entrip nih Kak. Kalau balikin gimana? Entrip nanti di scan di tempat parkir di station 2-nya dekat klaim bagasi. Oh, dekat klaim bagasi adalah station 2-nya ya. Di sini station 1. Oke, berarti kita penggunaan cuma sampai sana doang ya, Mbak. Sampai sana aja. Nanti saat di sana entrip dulu baru scan. Ada petugasnya lagi. Oke, okay, ada petugasnya. Yes, sekarang kita coba dulu.
Kita coba dulu, jangan lupa safety helmet ya guys. Karena kayaknya ngebut juga nih ya. Bisa kenceng loh. 13 km per jam. Oh, 13 km. Kirain bisa 60 km per jam. Di persimpangan aja. Yes. Yo, kita coba guys. Oke, jadi ini ada standar kecilnya ya. Ada standar kecilnya. Ya, buat taruh standar kecil. Sekarang kita coba riding. Ada lampu juga. Ini parkir, di parkir mana juga. Gampang banget naiknya. Kita lanjut sekarang. Gak bisa. Bisa sih, salah megang. Guys, tangan satu nih. Tangan satu, susah banget. Woi, kita mau ke tangan satu ya. Ini rasanya kita naik grab wheels. Serem-serem cuy, serem-serem. Say hi dulu bro. Susah kalau tangan satu ya. Jadi nggak bisa guys, tangan satu harus pakai tangan dua. Cuman karena saya nekat nih ya, harus pegang kamera soalnya. Yuuu. Mantap. Saya bersama teman saya, dua teman saya nih nyobain grab wheels. Sini guys, balapan guys. Udah capek. Iya, kecepatannya cuman 17 katanya. Asik, cuman kurang kencang sih ini. Kurang kencang dikit. Terlalu pelan. Kurang kencang. Sini, stop. Mantap, bios. Ini, kalau udah nanti di entrip lagi ya kak, biasanya di entrip, oke siap. Kalau udah kita harus entrip lagi. Parkir dulu.
Ini langsung tekan end trip aja. End trip. Terus nanti di sini kak, scan ya. Scan. Scan. Itu dark. Udah langsung mati ya dia. Oke, gitu doang ya. Mantap. Oke, makasih ya, Mbak. Iya. Helmnya. Oh iya. Helmnya mau dibawa pulang, sorry lupa. Jadi gampang banget ya, sekalian harus nyobain. Seru banget. Sayangnya kurang kencang dikit. Harusnya bisa bisa ngebut lagi. 20. Oh, ada limit, di limit. Dikecilin lagi soalnya. Karena ada yang jatuh. Oh, banyak ugal-ugalan. Oh, pakai beginian aja ugal-ugalan, yang tipikal drivernya Indonesia nih. Makanya di limit lagi, jadi cuma 17. 14, hanya 14. Oke. Okay. Sudah. Oke, okay, guys, kita cukupkan sampai sini. Sampai jumpa lagi di channel apa? Konten di JJ berikutnya. See you. Bye. Okay.